Orang-orang nanya, jangan-jangan kamu ini dibayar sama pihak Julianto Eka Putra. Dibeliin motor lagi katanya. Jadi rumah ini adalah rumah yang dikontrakan oleh orang yang membiayai kita. Oke, papi mami itu. Papi mami itu, yang dimana kita tinggal di sini itu awalnya ada ber-16 orang. Bu, maaf loh selama ngontrak di sini berisik terus. Oh, masih kontak-kontakan sama terus? PSB. Mereka sekamar lagi di sini. Kamar di sini. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Setiap hari. Ikutin. Baik. Kita baru sampai tadi malam, Pak. Oh. Tadi malam kan kita ada ke sini. Iya. Mau ketemu Pak. Ketemu tadi malam. Jadi ini Pak Vincent itu mau buat konten segala. Yang apa? Konten yang menunjukkan bahwa Vincent sama dan teman-teman yang lain pernah nginep di sini juga. Ya, boleh. Ya, Pak. Boleh ya, Pak? Tadi ke sini lagi siang cuma enggak ketemu sama Ibu. Oh, kan mau ke sini, Bu. Oh, mau ke sini? Ya. Berarti boleh ya, Pak ya? Ya. Makasih, Pak. Ini berarti tempat kamu 4 bulan kemarin ya? Iya, ini tempat aku sama SDS, RB dan juga teman-teman yang lain. Itu kita nginep di sini. Kamu di sini 4 bulan? 4 bulan. Selama kamu tadi ke kafe yang tadi itu juga? Iya. Oh. Jadi di sini berarti kalian pindah dari rumah pertama ke sini? Jadi kita pindah dari rumah pertama itu ke sini. Oke, okay. Ada berapa tempat? Tempat... Ya, nginepnya atau dilihat di dalam? Oh, kita ke dalam. Coba ya. Ini berarti disewanya bisa per bulan ya di sini? Jadi kan waktu itu lagi masa pandemi, Bang Denny. Jadi akhirnya di sini itu bisa kita sewa per bulan. Oh, oke. Okay. Tadi yang di depan itu siapa? Itu yang di depan tadi Pak. Oh, Pak yang mengelola. Pak mengelola. Oh, oke, okay, oke. Okay. Iya, ayo. Itu. Oh iya, iya. Ini yang khas Bali ya, ininya ya. Jadi ada dua versi, Bang Denny. Jadi yang di depan ini versi ya kos-kosannya. Nah, kalau yang di bagian belakang itu versi lumayan seperti hotel. Oh, oke. Okay. Ini cozy nih, enak nih di sini dan ini tepat di tengah Legian ya. Ya. Enak di tengah Popis lagi. Dan ini, Bang Denny, ini kan biasanya dipakai untuk breakfast. Oke. Okay. Cuma karena waktu itu lagi masa pandemi, akhirnya kan sepi yang nginep. Nah, jadi waktu itu kita sempat sewain juga tempat ini per bulan. Untuk? Untuk kerja. Kantor? Untuk kantor. Oh, oke. Okay. Sedikit kira hewan di sini juga, kira bisa di sini. Oke, okay, oke. Okay. Ini Bali jam 12:30 siang, sepanas ini. Wih, cozy loh tempatnya. Nah, ini yang bagian kayak hotelnya. Ah, waktu iya. Itu Vincent dan juga SDS, LB, dan teman-teman yang lain itu nginep di yang bagian belakang sini. Oh.
lebih tepatnya di bagian belakang. Oh, udah keluar orangnya ya. Yuk. Ini kalian sewa berapa tempat? Jadi kita ada sewa 4 kamar. 4 kamar, 4 ya. 4 bungalow ya, kalau kita bilang bukan kamar nih, bungalow. Oh iya. Nah, jadi ini, kalau ini kamarnya SDS dan PFB. Mereka sekamar lagi di sini? Kamar di sini. Selama 4 bulan? Selama 4 bulan. Setiap hari? Kalau di sini, itu kamarnya T dan juga R. Itu di sini. T dan R, laki-laki dan perempuan, perempuan-perempuan, laki-laki-laki? Laki-laki-laki. Oh, laki-laki-laki-laki, oke. Okay. Nah. Lalu? Terus yang di sebelah sini itu ada R dan F. R dan F. Ya. Ya laki-laki dan laki-laki lagi. Laki-laki dan laki-laki. Oke. Okay. Nah, kalau yang di sebelah sini itu ada Vincent dan juga W. Oh, laki-laki kan? Laki-laki. Oh iya. Tuh. Jadi ini 5 kamar. 1 2 3 4 4 kamar ya. 4 kamar. Oh, 4 kamar berarti 8 orang. Iya. Satu lagi? Kan yang satu itu si W. Cuma si B ini kan jarang kesini. Oh, loh. J itu di mana? Si J itu ada di rumah yang sebelumnya, rumah pertama. Terus kemudian di Bekasi? Iya, jadi kan ceritanya itu kan kita di 19 nih. Yang dimana di bulan Oktober awal itu Mami Papi itu minta kita dipisah jadi dua. Oh. Nah, di bulan Oktober waktu kita diminta pisah jadi dua, yang kita masih di Bali itu kita pindah ke sini. Oh. Nah, sisanya itu mereka masih ada di rumah pertama. Iya, iya. Sampai dengan di awal Januari. Awal Januari mereka pindah ke Bekasi. Seperti itu. Ini namanya Gora Beach Inn ya? Gora Beach Inn. Katanya ekonomis harganya, berapa harganya? Kalau waktu itu memang lagi ekonomis-ekonomis. Kalau sekarang? Kalau sekarang masih murah juga. Memang harganya udah balik normal, cuma masih murah. Berapa sih harganya? Berapa kemarin Pak? 200 per malam. 200 ribu per malam? Termasuk murah loh tempatnya. Terbuka udaranya seperti ini, dapat kolam renang. Kalau ke Bali kayaknya nanti kesini nih ngajak anak-anak. 200 ribu per malam. Ha? Nah biasanya kita itu selama 4 bulan itu kita bulanan. Kalau bulanan berapa? Kalau bulanan waktu itu kita kenanya sekitar 2, waktu kita ya, waktu itu sekitar 2,5an. Kalau sekarang 200 ribu per malam harusnya kan 6 juta kan? 6 juta. Ini 5 juta aja masih murah ini. Tempatnya juga bagus, rapi, bersih. Ini bersih loh karena disapu jam segini. Jadi kalau menurut saya ini, kalian memilih tempat yang tepat. Tapi apa aja berarti yang kalian lakukan di sini? Kalau misalkan di sini, selain kita tinggal, jadi setiap hari itu kita di tempat yang di depan tadi, itu kita kerja di sana. Oke, okay. Yang kalian kerjakan tetap ada beberapa project dan juga yang ada hubungannya dengan Bojul ini tadi. Terus selain itu? Sudah sih, itu aja sih, Bang. Jadi biasanya kalau sore kita juga renang-renang di sini. Oh, itu nggak ada dokumentasinya? Nggak ada. Tapi waktu itu kalian gak menyangka ya kalau akhirnya ini akan jadi sebesar ini, terus kalian terlibat dalam sebuah hal yang menghebohkan se-Indonesia ini. Enggak. Luar biasa banget. Ini tempatnya sayang udah ada orangnya, jadi kita gak bisa masuk ya. Yuk kita sambil jalan yuk. Sekarang akan coba lihat ke tempat berikutnya. Yuk, ikuti kami.